Mana yang paling efektif tentu itu kebutuhan pasangan calon ya. Mm. Mana yang mereka rasa paling efektif, mana yang mereka rasa paling bisa menyentuh uh, masyarakat, paling bisa apa namanya membuat mereka uh, terkoneksi dengan masyarakat tentu mereka yang lebih tahu. Mm. Kampanye via daring ini adalah salah satu solusi atau tawaran yang diberikan ketika uh, masa pandemi. Ketika masa pandemi ya silahkan manfaatkan kampanye lewat uh, media daring. Nah kan tetapi apakah ini dimanfaatkan secara maksimal oleh paslon Tentu mm -hmm. paslon yang lebih tahu kebutuhan soal itu Tapi ruang untuk itu sudah ada disediakan di dalam regulasi kepemiluan kita hari ini Sudah ada, memang itu salah satu rekomendasi dari bawah sunya lagi gitu ya Pak Itu bukan rekomendasi, itu ruang yang disediakan mm -hmm. Ruang yang disediakan oleh regulasi kepemiluan mm. Terutama di peraturan KPU mengenai proses, uh, mengenai pelaksanaan kampanye gitu. Lalu apakah ini dimanfaatkan oleh maksimal dengan maksimal oleh paslon atau tidak? Ya ini berpulang ke paslonnya. paslon ya. lagi. Nah kalau untuk kampanye daringnya sendiri ini gimana sih sebenarnya prosesnya gitu, pak? Ya sama saja dengan kampanye biasa, mbak. Jadi hmm. uh, silakan lakukan uh, kampanye daring. ya Apa namanya? Bedanya mereka tidak bertemu. Hmm. Hanya, ya bertemu di udara lah, bertemu <laughs> di dunia maya lah gitu. Ya, uh, jadi mungkin kalau tidak maksimal ya mau bagaimana lagi? Iya. Kan? Uh, uh, uh nah ini di dalam pantauan kami gitu kan dalam di ada beberapa paslon yang terindikasi melakukan pelanggaran kampanye meda, di media sosial ini itu tanggapan bawaslu gimana? melanggar ketentuan kampanye di media sosial? ya ya mungkin curi start untuk iklan kampanye di luar masa kampanye yang 20 hari ini gitu oh. ini kan sudah dua puluh hari nah, ini iklan kampanye ya. Iya. Iklan kampanye itu bukan 20 hari, Mbak, tapi 12 hari, eh, 14 hari. 14 hari. So oh, ya, yang 20 hari ini kan sudah 20 hari masa kampanye ya. Yeah. Nah. E, bukan 20 hari, 20 hari sebelum hari H barangkali ya. Mm. Karena persis enggak sampai malah. Jadi iklan kampanye itu 14 hari terakhir kampanye. Barulah boleh ber beriklan di situ. Hmm. Nah, Iklan kampanye itu diatur ada dua regulasi yang mengatur soal iklan kampanye dan juga ada dua kategori jenis iklan kampanye. Pertama iklan kampanye di media cetak dan elektronik ini diatur di undang-undang 10 2016 Kemudian ada iklan kampanye di sosial media, iklan kampanye di media daring, iklan kampanye di apa satu lagi? Uh, ya sosmed begitulah katakanlah hmm. internet ya begitu. Nah ada pember apa? Pe Perlakuannya ini berbeda terhadap dua hal ini. Iklan kampanye di media cetak, media elektronik yang dilakukan uh, di luar jadwal 14 hari, maka ini ada ancaman pidananya di situ. Hmm. Dan diatur di undang-undang 10 2016. Kalau saya tidak salah, pasal 53. Akan tetapi, iklan kampanye di sosial media ini diatur di peraturan KPU. Di peraturan KPU yang mengatakan bahwa iklan kampanye di sosial media ini harus dalam masa 14 hari. Iklan kampanye di media cetak elektronik juga harus dalam masa 14 hari. Kemudian ada Pasal 187. Eh, Iya kalau saya tidak salah, 187 iklan Pasal 187 mengatur tentang tindak pidana soal kampanye di luar jadwal. Nah, yang diatur di 187 ini, uh -huh. ya ini uh, hasil pencermatan kami juga uh, diskusi dengan ahli pidana, hanyalah terbatas pada iklan kampanye di media cetak dan elektronik sedangkan iklan kampanye yang diatur di PKPU yang di media daring, media internet dan media sosial media, mm -hmm. ini tidak merupakan bagian dari yang diatur di 187 karena 187 hanya mengikat pasal 53, sementara PKPU ini iklan kampanye di sosmed ini tadi tidak diatur di dalam undang-undang sehingga pidananya ini tidak bisa diterapkan. Kalau kita lihat kan ini berlaku asas hukum pidana ya. Hmm. Dalam hukum pidana itu tidak boleh kita me mempidanakan seseorang kalau tidak ada hukum yang mengaturnya. Nah, bagaimana misalnya kalau uh, hari ini minum dilarang, tiba-tiba uh, seseorang minum lalu dipidana, padahal tidak pernah diatur sebelumnya. Iya. Ini kan menjadi tidak adil. Nah, itu juga yang terjadi di dalam uh, proses pemilu. PKPU tentang kampanye ini mengatur uh, hal yang berbeda di luar undang-undang, sehingga uh, menurut eh uh, apa kajian kami kemudian mm -hmm. hasil uh, apa eh uh, kajian yang berdasarkan juga kepada pendapat ahli bahwa tidak bisa pelanggaran kampanye di sosial media ini dipidana dengan menggunakan pasal 187 Undang-Undang 10 2016 Karena beda beda kasusnya gitu ya. Beda regulasi yang mengatur. Kemudian yang PKPU adalah peraturan yang satu tingkat berada di bawah undang-undang. Yang mengatur pidana itu hanya boleh undang-undang, hmm. dan paling jauh adalah peraturan daerah, itu pun hanya pidana denda. Tidak boleh aturan di bawah undang-undang mengatur soal pidana. Hmm. Kenapa begitu? Karena pidana ini memberikan penderitaan kepada orang, mencabut hak azazi orang. Maka prosesnya harus ditetapkan oleh wakil-wakil kita. Siapa itu? Ya mereka yang ada di parlemen hari parlemen ini. Hari ini.